Berita baik buat peminat sukan aiskrim di Lembah Kelang. Selepas hampir 2 tahun tidak beroperasi, kompleks sukan aiskrim Kiara atau dikenali Kiara Skate Park bakal kembali dibuka dalam tempoh percubaan selama 2 minggu bermula hari ini. Kompleks berkenaan dijangka mampu menampung sehingga 50 pengunjung pada satu masa jika dibenarkan beroperasi secara penuh. Selaku agensi yang ditugaskan mengawal selia kompleks berkenaan, Impact Integrated berharap tempoh 2 minggu berkenaan dapat digunakan untuk menilai kehadiran pengunjung serta pematuhan SOP yang ditetapkan. Tengok dulu keadaan sebab takut flu dia kan, kalau terlampau ramai crowd mungkin akan susah jugalah. This is all part of our ways to ensure that Kiara Skate Park akan kekal untuk tidak susah untuk maintenance and upkeeping in the future. Pembukaan semula lokasi berkenaan selepas 2 tahun disambut baik My Skate Federation yang membuat perancangan untuk menjadikan Kiara Skate Park sebagai pusat latihan sukan papan luncur. Kalau mengikut perancangan tu, kami sebagai apa ni mewakili My Skate Federation, memang ini perancangan kami. So sekiranya tempat ni dah dibuka, so lebih memudahkan kami untuk membuat sukan latihan dan sebagainya. Kiara Skate Park akan dibuka secara rasmi 17 November depan yang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu.